Berikut ini cara untuk mengunci jaringan 4G di HP Infinix. Jadi untuk kalian pengguna Infinix yang ingin mengunci langsung saja berikut ini. Ada dua cara. Pertama dari ini tanpa aplikasi pakai menu telepon. Kalian ketik kode ini yaitu bintang pagar kemudian 4636 kemudian ditutup dengan pagar bintang. Pilih informasi telepon. Nah, di sini kan ada dua. Nah, PON 1 ini, PON 0 itu untuk SIM 1, PON 1 ini untuk SIM 2. Jadi, tergantung kalian pakai yang mana. Di sini, bawaannya seperti ini. Jadi, kalau kita ingin mengubah ke 4G, cari LTE only yang ini. Nah, seperti ini. Itu sudah terkunci di 4G. Coba kalian cek saja jaringan kalian. Nanti untuk mengembalikan seperti biasa yang tadi, yang pertama tadi. Atau yang ini juga bisa, yang ini LTE UMTS itu untuk mengembalikan. Kalau Infinix kalian mungkin tidak bisa mengunci, pakai aplikasi di Play Store, ketik 4G LTE. Nah, yang ini ada aplikasinya. Silakan kalian install, nanti cara menggunakan hampir sama saya. Nah, pilih buka, kemudian kalian bisa pilih yang ini, buka pengaturan tersembunyi. Nah, yang ini kalian ganti ke LTE. Nah, seperti itu. Tergantung SIM yang kalian gunakan. Itu saja, silakan dicoba, semoga bermanfaat.